What's up guys? Hah. Oke. Ketemu lagi sama gue Pami Hermawan, dan gue kali ini bakal mainin lagi game yang seru, yaitu game shooter. Sorry. Ini dia namanya Warcom Genesis ya guys. Jadi Warcom Genesis ini adalah game shooter yang bertema kartun, sama seperti Responsible. Ya gue lamain sengaja cover buat thumbnail YouTube. Ya udah, gue touch screen aja langsung dari bentar mati layarnya. Oke, di sini gue kasih tahu dulu di sini sorry. Gua kasih tau dulu option. Di option ini ada apa ya? Sorry. Oh, di option ini cuman ada musik, sound fight, sama sensitifnya. Kita cuma bisa ngatur itu saja. Dan gua mau lihat review itu ya, semacam gua takutnya ke Play Store ya, kredit ya, lo tau how to itu cara bermainnya. Settingannya ini cuma simple ya menurut gua guys. Simple banget. Simple, simple. Ada cara-cara bermainnya itu doang sih, simple. Di sini ada best. Kita bisa lihat di base ini ada apa. Oh, ada shoot up, medal, score, dan keybang. Shoot up dulu, gue pengen tahu shoot up itu apa. Shoot up itu kalau nggak salah adalah inventory atau mengubah karakter ya. Ya gue pernah mainin kan, gue kalau sebelum review kan gue lihat dulu dalam-dalamnya, jadi gue kaget. Beda lah sama gamers lain. Oke, di sini juga ada Falcon. Namanya kocak banget guys, Falcon. Jangan berpikir negatif ya guys. Falcon, aduh. Oke, Orsi namanya. Orsi ini dia memakai AWP sniper. Gue lihat lagi di sini ada siapa. Oh, sorry, tadi ada gangguan mati. Di sini ada Harrier. Harrier itu megangnya shotgun dia guys. Dia lebih identik dengan shotgun. Ada Corsari, dia identik lebih basoka. Ini dia, bisa kita bisa milih senjatanya. Oke, gue mau pakai yang simple aja dulu, dan senjata boleh gue ganti di sini. Aduh, senjata yang bagus sama yang paling ini, yang paling keren. Oke, pistolnya juga belum beli gue. Oh, belum beli. Oke, kita lari ke shop. Oke, kita lari ke toko. Setiap game itu pasti ada toko ya, gak normal kalau nggak ada tokonya. Mau beli apaan di sono? Sama itu kan, kalau di daerah-daerah kan ada pasar, kalau di game tuh ada shop, shopping buat cewek-cewek. Oke, gua udah beli senjatanya. Jadi sini kita bisa beli boy. Oh, karena gua nge-cheat, sorry ya guys, ini cuman buat contoh, nanti gua kasih link yang di Play Store aja. Sini ada melee-nya, gua beli aja, gua ganti ntar. Ada pistol. Aduh, lucu-lucu banget ah namanya tadi, Falcon. Nah, di sini kita juga bisa beli. Gua mau beli ini sama darah. Kalau bisa beli ammo, bisa kan beli ammo. Jadi ini mana, sorry, ini adalah unlimited ammo. Jadi kita nggak usah lagi ngisi ammo lagi. Gua mau beli-beliin aja. Oh, jadi sorry, di sini juga kita bisa beliin item-item dari si karakter sniper. Gua bisa lihat. Di sini juga kita bisa beli karakter dari shotgun. Gua mau beli aja, coba dulu, boy. Oke, Aonet. Oh, gua dapat achievement ya. Dan di sini juga kita bisa beli karakter dari Basoka. Basoga. Oke, gua mau beli aja Basoka yang keren, yang mana. Jadi, kalau misalkan ini kita bisa jual ya. Di sini. Tahu ya, gua enggak tahu juga sih. Kayaknya enggak bisa dijual deh. Sini juga kita bisa beli refresh-nya, beli pisoknya, mele. Sorry gua batuk. Goblok batuknya gitu banget ya gua. Bisa beli melinya. Wow, melinya lebih sakit. Kayak pisau dapur dia, pisau yang gede tuh. Oke, langsung kita ke map. Udah gua kasih tahu shop, udah gua kasih tahu suite up atau inventory, sekarang kita main aja guys. Wow, gua udah tahu kapernya monyet. Emang nih game sit up. Sit up. Kita menuju ke TKP. Sih. Gua kalau main game ini nih inget Responsible sama game Call of Mini. Insya Allah gua bakal review. Oke, di sini kita bisa milih karakter. Gua mau pakai dulu pistol yang paling canggih ini. Oke, udah gua pakai, dan ini shotgunnya gua mau pakai dulu, sorry. Jadi kalau mau pakai digeser ya. Gua mau pakai ini yang bagusan. Terus gua mau pakai ininya, apa namanya, inventory-nya, sorry. Jadi kita kalau mau pakai digeser. Nah, aduh, susah banget. Nah. Oh, sorry. Jadi kita harus milih dulu kotaknya. Nah,
Oh, ada lagi satu. Oke, gua pakai lagi. Oh iya, fuck, gua salah pencet. Udah gitu aja, kita go. Sorry, kita go aja langsung. Gua mau buang-buang waktu. Kasihan lu juga kan nunggu gameplaynya. Review mulu ya gua ya. Kami juga tentang review game. Dan gua tuh kalau main game ini inget juga sama responsible. Tadi gua udah ngomong ini. Ngomong lagi dua kali, gua emang biasa orangnya. Oke, teman-teman, ini dia game dari KOAP ini kan jadi. Dari Welcome Genesis. Emang lucu gamenya. Sorry agak lag gitu. Emang dari settingannya emang monyet. Anak gue damage, gue sakit, gue tuh. Jadi kita juga bisa ganti senjata di sini ya, teman-teman. Kita juga bisa pakai. Oke, sorry, gue mau ganti aja dulu pistolnya. Oh, mas gold. Oh, sakit juga ya ternyata ya, teman-teman ya. Gue bisa ngambil dulu masnya. Di sini gue bisa jalan-jalan. Kita jalan-jalan dulu. Kita menelusuri dulu daerahnya mana aja. Gua nggak tahu harus kemana. Oke, gua ambilin dulu di situ. Ada HP alias darah. Ya pak. Aduh fuck. Gua juga bisa mukul pakai inian, kentungan. Kayak trompet anjing. What the fuck? Lu sehit doang anjing, hebat banget. Enemies incoming. Oke, gua telusurin dulu aja, teman-teman. Gimana sih? What the fuck, gua nyasar anjing. Eh, ada apa tuh? Aduh. Gua ketokin aja atau tuh. Gua ketokin aja tuh. Kampret. Gua ketokin loh atau tuh kampret. Oke, gua mau ganti senjata lagi, teman-teman. Sampai mati aja ya. Kalau heronya udah mati, udah gua udahan aja reviewnya. Gua juga bosan sih. Gelap banget tempatnya, kampret. Kalau game ini asik juga menurut gua, cuman kadang-kadang game ini tuh dikit itemnya, dikit, jadi nggak seru juga kan. Terus levelnya juga kan nggak terlalu banyak, storynya juga nggak jelas gitu, tapi menurut gua seru, asik-asikan aja sama kayak responsible gitu kan, buat main-main arena kan seru. Kalau misalkan mau cari yang story yang gua mainin tuh Modern Combat, nah itu mah udah pasti lah, grafiknya juga udah bagus kan, itu juga story. Oke, gua tahu gua harus kemana lagi, kampret. Oke, gitu aja sih guys, review dari Warcom Genesis. Gua mohon maaf bila ada salah. Thanks yang udah nonton, semoga bermanfaat sama lo. Thanks, bye bye.